anak saya di apa sebut Febri sama Panis. Dia kan juga punya anak. Ya, aku juga punya anak. Dia kan punya cucu saya kan. Sama aja sih kalau di, kalau dikembalikan. Dari pihak LSM ibu dan anak tersebut karena Tiara Marlin masih memiliki lima anak dan khawatir gitu. Gimana? Kan sama aja semua. Kan saya kan juga punya cucu. Saya kan anak saya di apa? Sebut Febri sama Panis. Dia kan juga punya anak. Ya, aku juga punya anak. Dia kan punya cucu saya kan. Sama aja sih kalau di, kalau dikembalikan ke situ, kalau enggak saya luruskan ini, enggak saya apa ya, saya melangkah ini kan beban buat cucu saya. Saya melangkah kan agar cucu saya tidak punya beban kan gitu kan. Itu. Pak Haji melakukan ini karena biar tidak ada orang yang merasa dirugikan ya dalam hal ya. Semacam ini ya. Ya tujuan pertama saya agar jangan nanti menjadi beban cucu saya, agar jadi beban bagi cucu saya kata-kata yang kurang tepat menurut saya. Jadi makanya saya melapor tentang kebenarannya, nanti tentu hukumlah yang akan berbicara, hukumlah. Baik, sejauh ini Pak Haji, artinya tetap proses harus berjalan ya, dengan sesuai aturan hukumnya. Harapan saya, iya benar, harapan saya memang seperti itu. Saya, walaupun Pak Haji sudah memaafkan yang bersangkutan, tetap hukum proses harus berjalan ya. Ya karena, ya kan memang harus begitu ya, kita kan sudah melaporkan harus jalan. Dan ya saya terus terang aja semuanya saya sampaikan bahwa saya semuanya sedang dalam proses belajar sekarang. Jadi bukanlah ini kata-katanya kan kalian kan bisa dengar semua. Menyampaikan menurut saya kurang tepat. Makanya saya menutup. Dan juga saya sedang banyak sekarang sedang mempelajari omongan-omongan orang yang sedang saya gali sekarang. Saya bicarakan dengan orang-orang yang tahu, yang paham. Jadi mungkin akan suatu saat saya juga akan buka laporan juga kali ya, ada lagi mungkin, tapi mudah-mudahan nggak sampai ke situ ya, tapi rasanya kurang tepat juga. Jadi dari kepada diri saya, untuk keluarga saya, kepada anak saya, jadi semua itu saya minta diluruskan dari pihak-pihak orang-orang yang menyampaikan itu. Kalau masih belum ada juga. Menanggapi Pak Dodi, ada rencana dipanggil nih, artinya sebagai seorang Pak Haji nih gimana nih? Nah, apa memang itu harus dijalankan juga gitu kan? Itu kan hukum lah, pihak kepolisian lah yang lebih apa, yang lebih tahu. Saya nggak paham sih, saya nggak ngerti. Itu tentu di dalam polisi, dalam penyelidikan polisi, dalam polisi membuat menerima keterangan-keterangan itu, ya siapa saja yang ikut berpartisipasi itu tentu polisi pasti menghadir meminta keterangan. Kan semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Dan saya tidak ada arah-arah ke yang lain. Yang jelas arah saya merasa di kurang tepat kata-kata orang ini menurut saya laporkan, ya sampai situ. Kemudian polisi menyelidiki, kemudian polisi melanjutkan, kemudian jadi tersangka, itu lanjut. Dan itu bagi saya sih.